Maka berkata mereka itu segala kanak-kanak, sungguhnya ibu bapa kami itu sobah atas mati kami. Ha, dia ada buat merayuh. Ha. Oleh kerananya, dia ni orang panggil kanak yang sudah meninggal dunia hal keadaannya kecil. Orang panggil mati haluh. Kelebihan besar. Kelebihan besarnya orang anak mati haluh. Dia panggil mati kecil. Ada. Jadi cerak adalah, bila kanak tu mati kecil, yakinlah dia tu daripada ahli syurga lah. Ha, tak sabar saya dah. Mana hilal dah, kita sebagai ibu, kita sebagai bapak ni gak, hilal dah lah serabuknya. Ha, dah. Jadi hak mati tua ni lah kita duk serabuk ni. Daripada ahli ni aku ke, syurga ke, ha, tu serabuk. Ha, dah muga, ha, orang panggil gapo? Maksiat hak kita dah buat dah, maksiat dah. Pas kalau pergi mati dalam hal maksiat, katakanlah sekiranya Tuhan tidak ampun ke, ha, ke maksiat teh dia Tuhan tidak maaf, Allah tidak ampun, ha. Ha, apa nak kata weh? Dengan kau dulu ayah mai. Ayah mai. Dengan kau dulu baru syurga kelik. Kalaulah tidak diampun oleh Allah. Ha, kecualinya Allah maaf. Serta dia dah minta dengan Allah, minta ampun. Akhirnya Allah maafkan. Dia tu daripada ahli syurga lah. Ha, macam mana belum tentu lah. Dengan kau dulu ke syurga selalu. Belum tentu. Tapi kalau anak tu mati kecil, alhamdulillah syurga selalu. Tapi balik dia teh. Balik anak kita teh. Dia nak selalu, dia tak selalu juga. Dia tanya mana mak dia. Ibu dia duduk di mana? Bapak dia duduk di mana? Mananya ibu dia, mana bapak dia? Ha tu. Pak Jumai. Allah dia tanya deh. Kita buat gambar aja. Di kalangan khulayak yang begitu ramai, dia tanya mana pak dia, mana mak dia. Dia dah no. Itu dia. Sebab ke apa tu? Dia nak tolong dah lah. Dia nak syafaat, dia nak tolong bapak dia, dia nak tolong ibu dia. Ha, inilah kata budak boleh tolong. Kanak boleh tolong. Inilah kelebihannya. Kemudian tak kala tu, ha, dia royak pula kepada mereka. Dia kata kena, sesungguhnya ibu bapa kami sobat atas mati kami. Dia tahu. Ha, hebat lagi hak mati weh. Ha, itu dia. Sebab apa dia sobat? Kerana mengharapkan bagi pahala pada hari inilah. Sebab dia ada harap nak kepala pada hari inilah. Sebab tu dia sobat supaya kita ada buat kerja. Eh. Walau penat, walau letih, walau lelah sekalipun. Oh. Sebab apa? Kita harap kata 10 tahun depan kita seni. Pergi buat kebun dah. Ha, diriye ke rabak bukit, jauh takok bukit tu, tanah diriye. Priye kemarin jauh beli pahit habis beribu-ribu, apa tu? Nak naknya jiruh. Nak jiruh, takok mati pokok diriye. Kita tahu dah sekilo berapa ni? 10, 70. Priye mahal lebih pada tu lagi. Pahala kena beli spikonya ana, 10 pikonya ana. 100 pikuh nyana kita kamnuan dah. Sebab tu kita jam letih, panah hujan, panah ribut dan sebagainya, tak heran. Ha, sobar kita, sobar apa tu? Nak kepada kelebihan hujan tu. Insya-Allah lah dia kata, kalau Allah taruh umur 10 tahun lagi gak, kayalah. Pada adat kata kayalah. Insya-Allah. Ha dia. Ni orang berkebun je dekat situ. Sebab dia tak ada heran. Ha, ha, ha. Itu dia dia.
Ha baik, maka budak ni pun dia kata gitulah. Ibu saya dia oh waktu mati saya hari tu. Ayah saya pun dia oh waktu mati saya hari tu. Dia sabar sebab dia nak harap dah harap kebaikan di hari ni lah, kata budak. Ah, jadi adik ia perkataan budak ni dihargai pada hari tu. Kemudian maka berteriaklah ia budak tu pada pintu syurga. Ah, dengan sekali teriak puak dia tu lah teriak. Ayah budak eh. Ah, ia bakit jadi budak dia. teriak. Ah, lepas ada tu tak kala dia teriak dengan sekali teriak, maka firman Allah Ta'ala, dan iaitulah ia yang terlebih mengetahui Allah tu lah. Dia tahu teriak kanak-kanak tu. Siapa yang berteriak tu? Dia pihak Allah Ta'ala dia panggil. Maka sembah sekalian malaikat jawab kata, ya Tuhanku, yang berteriak tu kanak-kanak sekalian orang Islam. Awalah Allah tahu dah, katanya siapakah yang menangis. Tapi orang panggil bahasa usaha gimari tanya, siapa dek teriak tu, dek bunyi gege kepo tu? Jawabnya, inilah kanak-kanak bagi sekalian orang Islam. Itu dia. Anak orang Islam, anak orang Muslim ia mati pada masa kecil belum balik tu lah. 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 ni, 7 tak balik lagi tu. Ha, maka ia panggil kanak-kanak. Ia tak panggil, ia tak panggil rajul dak. Ia tak panggil imraatun dak, ia panggil sabi. Ha, waladun. Itu dia. Sabi, sabi. Ia panggil kanak-kanak. Ha? Ha, tu dia deh. Ia kata kanak-kanak orang Islam, padahal ia berkata tiada kami masuk ke dalam syurga. Kami tak masuk syurga, ia kata. Ha, buatlah budak ni. Malaikatnya dengan ibu bapa kami. Ayat sedap. Kami tak masuk syurga. Malaikat dengan ibu kami, bapa kami. Selagi mana ibu kami tak masuk syurga, kami tak masuk. Selama mana bapa kami tak masuk syurga, kami tak masuk, ya Allah. Ha, ya harap pada dia, ya tolong dia lah. Ha, ni katanya anak kita boleh menolong kita. Anak kita boleh syafa'ah kepada kita. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, kata Imam Ahmad, dengan syarat kita kena aqiqah. Ha, dengan syarat kita sebagai ibu bapa, bapa lah, kena aqiqah kepada anak. Belum daripada dia balik, sunat kita aqiqah bagi anak kita. Jadi kata Imam Ahmad, siapa yang tidak aqiqah kepada anak dia, maka anak tak diberi syafaat kepada bapa dia. Ha, jadi tak ada sid nak syafaat. Ha, ibu dan bapa dia sekiranya kalau bapa tidak aqiqah kepada dia. Ha, kalau gitu besarlah bab aqiqah ni. Macam mana deh? Besar kan? Ha, ya, sabit dengan syafaat ni besarlah. Kalau kita tak buat aqiqah kepada dia, dia nak syafaat tak boleh. Tak diizin bagi dia nak syafaat. Kalau mengikut pendapat Imam Ahmad, ha, jadi makna kata sunat juga, tutup benarlah. Tunak, sunat, tapi tutuklah aqiqah dia panggil. Ha, sebab itulah kalaulah kita balik dah. Misal kata kita ni balik dah, tapi didapati kata ayah kita tak ada mengikah ke kita lagi. Ha, tanyalah ayah masa tu kerana ayah tak mengikah. Oh, hai, dia buat ralik, dia ralik lepas sebulan, mula seminggu je, 4 minggu, sebulan, ralik-ralik setahun. Ralik-ralik, ya ralik kita hawa kena duk tubik belanja ke apa eh. Pas ekor kambing tu berapa? 4-5 ribu katalah. Hak balik apa kami, hak siapa umur tu. 2 tahun penuh.
Masuk yang tiga tu macam mana tu? Ha, banyak ribu tu. 4,000, 5,000 pun besar-besar tu. Haa, tarak sengerti dah weh. Boleh nak akikah tapi tarak. Dia kerak, dia panggil. Dia kerak. Akhirnya balik anak dia. Bila anak dia balik, sunat bagi anak akikah kepada dia sendiri. Haa, bila dia balik, sunat bagi anak akikah kepada dia sendiri. Ingat gitulah. Kita orang tua ni lah mana weh. Haa, ni kita orang tua haklah ni dah. Ayah kita hari tu ingat dah. Akikah dah kita. Itu dia. Ayah apa ingat dah? Mula ayah hari tu. Tak ingat dia. Berasa berat balik mana? Berat balik akikah ke dah? Berat balik akikah dah? Haa, tak apa. Haa, dia. Baca main lah nak baca main. Ayah hari tu eh. Ya akikah dah ke baca main. Akikah. Cerak tu. Ha, cerak tak apa. Haa, boleh. Cerak tak boleh. Kalau rasa tak cerak, gomoh diri. Haa, ya kita lebih tahu hak ayah kita kan. Nak ngekoh. Haa, tu dia. Nak makan tak ada. Haa, tapi kalau tak ada, tak apa pula. Masa nipah ni puluh hari tu, dia tak ada. Haa, tak ada tak apa. Kata setengah dia tak ada. Dia pakai dak, pakai bila. Ah, kata setengah tak ada tu hal dia. Ni lepas dengan dia dah. Bila kita lepas dengan dia dah, lo ni kita kuasa. Gomor lagi. Tak apa juga. Haa, tu dia deh. Ala kulihannya, akikah ni besar. Haa, kita nak buat mudah-mudah, tak boleh. Kalau kuasa, kena buat. Walaupun dengan secara sunat pun. Mana kita? Walau sunat pun, kita buat. Sebab dia besar. Hei, dari sampai di sana, isyak siap. Tak ada orang perakan letih juga ni. Ha, ya kadi banyak kita ni. Kadi ni lah, nung lah banyak. Ada orang perakan dua kadi tak apa dah. Ringin dah sebabak, dua babak. Tu dia deh. Ha, maka dia kata gitulah. Saya tak masuk tergok. Ha, tu dia. Malaikat ayah saya masuk tergok. Ibu saya masuk tergok. Ha, tak apa. Maka firman Allah Ta'ala. Bagi mereka itu malaikat. Ambil oleh kamu kedua tangan ibu bapa kamu. Ha, bukan. Maka firman oleh Allah bagi mereka itu kanak-kanak tadi. Lagu mana? Ambil olehmu. Mana pegailah kamu. Kedua tangan ibu bapa kamu. Oh, dia pergi cari. Ah, tapi jauh. Duduk di mana hala. Tak tahulah apa ni. Anak kita duduk di mana. Pas kita duduk mana masa tu tak tahulah. Kelai kabut lah. Allah, duduk mana tu. Orang sebegitu ramah dah. Orangnya ramah. Lepas ramah duduk petindih tu. Allah. Oh, dia nak pergi cari di mana weh. Allah perintah kepada kanak-kanak. Mugi carilah. Mugi pegailah tangi ibu kamu. Mugi ambil lah tangi pak kamu. Heret masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Ha, inilah orang panggil satu kelebihan besar di akhirat. Sebab tu Nabi suruh cari bakar beranak. Bakar beranak. Nabi pesan lagu mana? Alaikum bil walud. Ada. Wal wadud. Nabi kita pesan dua kata je. Alaikum bil walud. Bakar beranak. Wal wadud. Kasih kepada anak. Ya tak kasih pada anak ni, ya bunuh ayah bayi. Ya bunuh anak oleh perut eh. Ha, bila menganu ya makan ubat, berjatuh anak eh. Sometimes dia panggil tu. Bunuh anak. Eh, waktu dia tak kasih kepada anak tu. Kaya kasih kepada anak, dia tak buat macam tu. Ha, tu dia. Eh, orang yang boleh dia bunuh anak pula dah. Orang yang tak boleh, cara tak boleh pula dah. Haa, dia usaha lah weh. Nak boleh anak yang pasti ya. Orang yang hari hari. Allah, ramanya orang yang tak boleh anak. Haa, dia berasa kan kita orang menolong dia. Allah, ada taksi tu taksi lagi pada anak. Siapa ke pejatuh. Hadut anak, hadut nak ni Allah. Usaha tegak tak tahulah. Ikut demo royak. Royak ubat. Ha, gomor ubat. Royak penawar. Ha, gomor penawar.
Itu dia. Balik orang duduk nak. Balik orang tak ambuh. Cara tak ambuh. Jatuh cara dia tu. Tapi hukumnya haram lah jatuh anak ni. Ha, lebih lagi, tiuk roh dah. 4 bulan dah. 10 hari. Tiuk roh. Ha, maka haram. Kita berjatuh. Haram itu. Orang berjatuh pun haram. Kita orang hak turuh dia pun haram. Orang menanda pun haram. Orang juru suruh pun haram. Saksi pun haram. Orang buat tepat pun haram. Habis. Ayah pak. Orang berjatuh anak. Ha, wala'iyazabilah. Tak kena lagu juga. Di akhirat kena makan kelik anak kita tu. Ha, dipaksa ni pada mahsyar apa ni. Ada pun lain dengan kau ni. Kena makan kelik. Ha, tak siap. Ha, benda tak ada apa. Benda tak ada mustahil apa tu. Tu dia deh. Tak kala tu, kata dia, dan masuklah dengan sekalian mereka itu kanak ke dalam syurga. Masuk bi pak dia pun masuk, anak dia pun masuk. Allah, tu dia deh. Tapi hak Nabi sebut di sini juga tiga orang. Tiga orang. Ma minan nas mim muslim hadir yutawaffa lahu salasatun lam yablughul hanas illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatih iyyahum. Hak Nabi sebutnya tiga orang, tiga orang anak. Ha, tidak daripada manusia, daripada muslim lah, orang Islam lah. Kalau orang mati tu bukan Islam, ya apa, tak lagi juga. Pak dia orang penai. Ha, tu dia. Ha, pas anak dia, anak dia, anak orang kafir hak mati heluh ni ya bakar dak ya apa. Biasa-biasa dengar cerita lagu mana? Memang biasa dengar ke tak? Duk-duk-duk lalu lalai ke apa? Anak orang buka Islam, orang kafir. Hak buka, hak belum balik. Mati belum balik, ia bakar ke tak? Kita ingat-ingat berasa pun tak. Hak kita ingat. Hak ayah pun ingat, tak ke bakar? Tak juga. Haa, itu dia. Sebab dia ahli syurga. Budak tu ahli syurga. Dia kena masuk syurga. Haa. Sebelum pada tu dia kena duduk di Ashabul A'raf dia panggil. Ya, sebelum pada tu dia kena kurung dulu, kena tak di satu tempat dia panggil Ashabul A'raf. Nama dia duduk situ akhirnya syurga lepas pada tu. Maka dia nak tolong pak dia boleh dah? Ha, tak boleh dah. Dia nak tolong mak dia? Ha, tak boleh sebab mak dia penai. Itu dia. Mak dia bukan Islam. Pak dia bukan Islam. Bila bukan nak tolong tak boleh. Walaupun dia tu boleh masuk syurga, dia tak ada sit nak tolong pak dia. Sebab sebab pak dia bukan Muslim. Hak Nabi sebutnya ma minan nas mim Muslim. Anak orang Muslim dimatikan baginya tiga orang daripada anak lam yablul hanas illa adkhalahullah. Malaikat Allah mempermasukkan syurga orang tu dengan limpah kurnianya iyahum. Kalau lagu ni ayah apa? Ayah apa buat muskil lah, buat lolok sekil lah. Orang tu dia mati anak dia tiga orang, halus-halus belakang. Hak ni mati umur setahun, hak ni mati umur dua tahun, hak ni mati umur tiga tahun. Ayah apa? Cukup tiga orang dah. Tapi pak dengan mak dia tak semaya. Kita buat muskil, kita buat muskil. Pak dia tak mayat. Boleh masuk syurga dak itu ayah apa? Eh, poso tak poso Datuk tu? Tak posolah. Tak semayalah. Oh, dia tak semayat, tak poso golik ya. Dia tak semayat, taklah poso tu golik. Lepas tu anak dia mati halus. Hmm. Lepas tu hak tua lah ni pun dia berjudilah. Hak tua lah ni dia. Huh, pak tak mayat, pak mak, tak. Lepas tu, waktu tua ada seorang dua lagi, berjudilah, menyurilah, ha, nak buat muskil. Maka pak dia tu boleh masuk syurga ke tak? Tapi dia orang Muslim lah, pak dia tu. Semayat tak, puasa tak, Muslim dia.
Berasa pun nak boleh masuk surga dak ejaknya apa? Tak mahir tu. Tak leh. Ha, tak leh. Mana tak leh surgalah. Pak Jumai, tak leh surga tu. Kek-kek boleh apa? Ha, tadi ada. Dia tanya gini, kena tanya klik, kena tanya kita klik. Tanya lagi mana? Ha, dia tak semaya. Dia i'tikad wajib. Dia tak puasa, dia i'tikad wajib. Tak semaya itu dia sakut dengan siapa? Tanya kita pula. Cara-cara kita nak jawab soal leh dia mau tanya. Kita tanya ayah apa tanya kita klik. Ha, tak apalah. Ia masuk tergo tak masuk, nak tanya klik. Tak semaya tu. Ha, sakut dengan Allah ke dengan siapa? Cuba jawab lagi ayah apa? Kena tak? Tak semaya, anak demo tu mati 3 orang kecil-kecil. Papa dia tak semaya, mak dia tak semaya. Soal lagi. Tak semaya, sakut dengan Allah. Tak puasa, sakut dengan Allah. Ha, ada jalan. Sebab apa? Sebab Allah permasukkan syurga pun dengan limpah kurnia, ya. Bukan dengan sebab amalan kita, bukan amalan kita boleh mempermasukkan kita ke dalam syurga. Ha, bukan. Orang yang semaya masuk dengan aku belama. Orang yang puasa masuk dengan aku belana. Lepas demon ni tak semaya masuk dengan aku. Biasa, ya. Tapi nuh anak dia ada nanti 3 orang. Ha, tu dia. Orang panggil ke apa ni? Di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab sabit dengan Allah. Tak semaya. Sabit dengan Allah. Tak puasa. Sabit dengan Allah. Lepas tu di bawah kehendak Allah tu. Lepas tu saya kata belalah. Aku maaf kemung. Tak apalah. Mung sobar gitu. Mung tak semaya sungguh. Tapi munggu sobarlah. Ha, orang lain suku sakat telur dia teriak kemung. Mung tak ada nampak hari apa. Oh, sobat. Tak teriak hari tu. Tebal-tebal, menilih gitu lah. Dia mulai juga, oh, ada mengatak. Mung ni tak. Tapi mung ni tak berlakon. Semaya pun tak. Hari tu, ayah apa? Poso pun tak. Teriak pun tak. Anak mati eh. Teriak tak. Tebal-tebal, nampak-nampak bekok, sebok gitu. Yalah. Oknya. Nak muncul tu, saya kata, biarlah aku maaf kemung. Apa salah ha? Haa, tadi apa salah moga sabit dengan Allah. Haa, tadi ya. Tapi orang dengar kena faham, jangan royak kata, ha, kalau itu tak apa tak maya. Tak ada royak gitu. Tak ada royak, berdosa lah tak maya itu. Haa, tadi ya. Orang-orang semaya masuk dengan aku belana. Orang semaya berdosa belamak. Pas orang tak semaya masuk dengan aku, kena tak nakak je bang. Tapi kehendaki Allah, rahmat tu hai luar. Nak muncul tu hai maaf. Orang bunuh orang, 100 orang, cerga. Orang berzina lagi dah. Orang kaki berzina lagi. Siakan anjing je. Cerga, ayah apa? Berzina. Bukan berzina sekali. Orang panggil apa? Pelacung. Bukan berzina sekali dua, tak pelacung zina. Tapi ambo kesiannya ke? Anjing dia lapar, dia lak. Holos, kasut. Waktu lain lagi. Wih ke anjing. Haa? Cerga. Katakan rahmat tu heluah. Salah dengan dia. Itu dia. Pada melekat hutan kita 1,000,000 belah lah. Tak usah bayar-bayar lah. Mereka tolong aku lebih ada tu lagi. Tak apalah. Kereta aku jatuh hari tu pergi Arab Gadah. Tak mung. Mung dah. Letih, peluh, mandi. Belah tak apalah. Aku kerak kemung juta. Aku sedekah kemung. Aku ibrak ke hutan. Ha. Katakan ni. Pelana orang yang murah. Orang yang murah. Lepas tu hari tak ada. Orang murah. Allah je yang amat murah, kita dah tahu. Rahman, Rahim dia. Ha, ni orang panggil rahmat Allah luah. Ha, wa rahmati wasi'at kullasyai. Tu dia. Oh, tak ada apa. Ha, tapi jangan pergi kata, oh, tak maya, tak apa. Bukan. tak ada nak royak gitu. Tu dia deh. Ha, nampak dah lah. Kelebihannya sabit tu hai kata deh dalam ayat mana dah Allah Taala kata walanabluwannakum bisyai'im minal khauf
wal ju' wa naksim minal amwal wal anfusi wassamarat. Ada wassamarat. Allah uji dengan sesuatu. Ha, ulama tafsir bi asya'ah, dengan beberapa perkara. Allah uji kita ni gak dengan beberapa perkara. Ayah padah. Satunya minal khauf, daripada takut. Ha, dia kata setengah takut kepada seterunya. Kata setengah takut kepada kital perang. Pada modok perai tu gak Allah deh. Ha, poi. Ha, cuba tengok dia gak perai tak ada berhenti dah. Mu takutnya faza' fil kital. Terkejut dalam bab perai tu kan. Terbanglah, berdenilah, berdenulah. Allah uji. Ha, tu hai kata. Ibn Abbas kata gitu. Kata Imam Syafi'i, khaufullah. Allah uji dengan takut akan Allah. Itu dia. Ya kadang-kadang ya muluk ya, ya faham muluk. Allah. Allah. Allah takut nah. Takut. Takut pada Allah. Takut kepada Allah. Ha dia muluk. Ha, lepas tu nak tahu tengok sungguh tak sungguhnya, cuba terah, cuba terah. Orang wari duit ngen ku. Ha. Ngen ku. Ha itu dia. Dok biatam. Eh, siap dah dah. Dok takut ke Allah tadi. Takut kepada Allah. Oh, tak boleh. Harap. Harap. Orang makan dok biar ni. Semuluk kita makan. 40 hari tu hai, tak terima amal. Lepas tu, dok takut ke Allah. Hai, kawai tak main, tak main, tak main. Lepas tu, dok tak ada. Orang mari beri tawar. Ayah panak dah. 500 ribu eh. Dok biar 50 kot ya sebulan. Hai 50 kau sebulan ha. Lepas tu ribu te 500 ha. Lepas tu bayar, bayar ni kau ada Allah promo can genoh genoh. Lepas kita dah buat umuh kata eh bomolak dia buat sebulan 50 kau ya sebulan ha. Ini tak apa pakai jadi, pakai jadi 50 kau tu pakai jadi dok biar. Buat apa tu? Haa, mula-mula tadi takut ke Allah. Sebab Imam Syafi'i kata, Allah uji dengan takut. Takut ke Allah. Lepas tu, bos apa punya? Haa. Anak warna kita tak ada. Haa, jadi tengok nak perai. Jadi boleh lah. Mula tak boleh. Ni uji Allah. Ujian daripada Allah. Ha, berapa banyak yang mulut sebahasa. Bahasa apa pun yang dua bahasa tu baik. Siap belah perak. Tak apa-apa sikit-sikit eh. Sikit-sikit. Demo tu tak lebih lagi. Ha, yang ukur demo ni. Demo ni tu. Oh, oh tak biar dia. Oh, hey, oh kena bayar. Oh, 20 ribu sebulan. Tak biar saja. 50 kot dapat. Hmm, pelak apa? Habis takut ke Allah. Habis dah. Ni Allah uji. Ha, tu dia. Allah uji ke hamba dia. Kelipat je apa tu? Kelipat je. Cuba terang tengok ramai-ramai ni. Cuba mari-mari tak bang 500 ribu. Tak biar 50 kot je sebulan. Pekot je. Pastahan pekot je. Ni kata. Nipih. Nipih pun sekot. Itu dia. Api ni aku. Api ayah apa? Nipih-nipih kena api. Itu dia. Kena pi wokok tu pun. Kelepas tak boleh jamuh. Pi wokok je. Nipih ni aku. Oh ni asak je. Itu dia. Eh nampak. So deh. Dan pula Tuhan uji dengan apa? Jua' lapar. Imam Syafi'i kata lapar di bulan Ramadan. Banyak orang tak puasa tak? Ayah pas tahu tak orang tak puasa? Itu kecil siya kelihatan tabir. Haa. Benar ya? Kecil siya pun punya pelet Melayu. Lihat tabir. Ramah lihat tabir pun tu. Kudah tu. Itu dia. Mungkelak mengarai. Ha, yang mungkelak mengarai dia pun. Ha, kerana punya Melayu. Siap pelak Melayu. Itu dia. Buka tengok. Ayah. Ha tu. Ha tu saya uji. Uji dengan lapar. Tak lagi dah. Kena main lek tabih. Kena main lek tabih. Kena makan lek tabih. Itu dia. Allah uji belakang tu. Ha. Walju lapar. Itu dia.
wa naqsim minal amwal, dan Tuhan uji dengan kurang daripada harta. Kata Imam Syafi'i, dengan zakat. Oh, dengan zakat ni pun jadi mikir juga ayat pada. Duit sejuta taruh dalam bank tak ada buka-buka. Taruh dalam bank tak ada buka-buka sejuta. Cik tengok, ah, setahun lebih. Taruh bulan lima, bulan lima, songha hoksi, bulan lima lah. Lepas ni bulan apa, ya, apa ni? Bulan ni, tujuh. Ah, cik tengok, siap lah. Lebih dua bulan lah. Kalau gitu, kena keluar zakat. Imam Syafi'i kata, Allah uji dengan zakat, dengan kurang harta, dengan sebab zakat. Kena waktu biar zakatnya anak ayah apa? Sejuta. Eh, zakatnya anak memang sejuta. Kena keluar zakatnya anak. Ada apa ramai-ramai ni? Hadut di bank sejuta. Ada apa? Tokeh-tokeh saja ni. Eh, kena keluar zakatnya anak. Apa boleh? Eh? 250 ribu. Ah, ingat tak ada je, no. Sejuta kena keluar zakat 250 ribu, apa boleh? Ah, luar 25 ke? 25 ribu. Ah, tu buat saya nak kena 25 ribu. Sejuta 25 ribu. 2 juta 50. 4 juta 100 ribu. Ayah, duit ada 4 juta kena keluar 100 ribu. Ay, mikir juga, mikir ya apa kita nak boleh 100 ribu ni deh. Dalam darah nanah juga tu harap diri demo ke kantor gila. Ha, juta 4 juta sejuta 100 ribu nak keluar 4 juta, mikir weh 4 juta waktu baik 100 ribu, ingatnya no? Tinggal 3 juta 9. Kurang ada harta dengan sebab waktu baik zakat tadi. Ha, tu Imam Syafi'i kata, wa naqsim minal gapo? Ha, samarat. Ha, kurang daripada, walana bluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Harta mana? Zakat. Ha, dia. Allah. Hadzah zakat. Ha, amwal lah. Zakat panggil harta lah. Ha, wal ampus, dan diri-diri. Allah mengkurangkan, Tuhan uji dengan mati. Mati pada jihad. Ibnu Abbas kata, nak gerak dulu ke? Dia lepas nikah. Ayah pawak dak tahu, lepas nikah. Tak ada tidur lagi, tak ada tidur duduk lagi. Lepas tu dijemput perih. Kena perih. Ajumai, kalau ajumai lari kelip berat balik. Lepas tu dijemput perih tu, jadi kena gilah. Jadi supaya kalau kita buat gambar goyi agak, kita salah lah. Kita dua ni sekiranya kalau ada umur, kita boleh berjumpa pula. Lepas pada kelip perih, kalau ada umur tak mati, kita boleh jumpa pula. Kalau lah umur tersup pada kita gini, insyaAllah kita berjumpa dalam syurga. Ay, sedap bunyi. Goye sedap. Hak sungguh. Lepas tu gigi mati. Menikah. Baru menikah. Tak ada popo lagi. Duk saja saya kertas lagi. Kalau kena ayah pagi dak. Tak gigam apa balik dak. Kena boleh gigi kedak tahu. Dak eh. Dia. Royah main-main tak gigi. Lah ayahnya lah kena embah tak pakai lemah kena mah. Dia baru nikah eh. Je, gaya-gaya. Tak apa lah, kerema lah. Mula-mula. Itu dia. Dia tengok dia kono, hati dia kono. Kalau maya kali lagi, maya-maya boleh tak khosyok. Itu dia ingat ke bini dia ni. Pakai ini, pakai demo lah. Pergi mula-mula. Je. Tapi sahabat pergi weh. Pergi tegak. Takdir Allahnya, mati. Dalam medek, perik. Hati mana? Kurang daripada diri. Dengan sebab mati wali maut wa berapa bil qatli wal maut bil jihad, mati pada jihad.
Dia kata Imam Syafi'i, dengar sakit, kurang dengar sakit. Laguna kurang dengar sakit. Mati tu tak apalah. Supaya kita sakit eh. Hak gemuk jadi halus lah ya. Bagi suka Allah eh. Tak ada puluh kilonya tak ada. Apa? Kurang. Hawa demi eh. Hawa uzur ke apa tu. Gi suka Allah. Tak ada banyak kilo. Ha tu kurang juga. Allah uji juga tu. Jadi ada dengan sebab sakit. Imam Syafi'i dia tafsir kata kurang dengan sebab sakit. Munasabah. Munasabah. Dia mari sakit kurang lalu dah kan. Makanlah anak ayah pada sakit. Allah hak berahi tu dia kata nak makan apa ayah apa. Mama tanya rumah nak makan apa. Sate. Ha kata berahi sangat sate. Amboh. Makan ha di luar mulut. Semulut pun tak amboh. Ha ya tengok. Jadi kau kurang dah, kau kurang dah. Itu boleh. Ha dia. Ai nampan. Oh tak sedar. Oh ada barang masuk sekabuk ai nampan. Pahit mulut hok manis terpahit lepas. Ha tadi ha dia. Kita ada misangan kita dah. Baru ni ah. Oh, minggu lebih dah tidur. Tak ada berasa nak makan apa tak ada. Hok berahi dia. Sup bateko berahi. Tak ambuh. Boleh mulut oh pahit berasa. Oh, tak ambuh. Tapi kalau malam ni nak ha segar molek dah. Ha tu dia. Berahi sup ateko, sup katas, sup apa? Berahi. Tu dia. Ha maka dia sakit tambuh tambuh tambuh. Nak so je tidur. Tu ya tidur. Ha tu dia. Allah dia. Pas mai apa kuranglah. Ya apa? Kerajin lebih pada tak tak demih. Bo belum ada demih tu malah mai. Bo demih hanya tu rajin mai. Rajin beratus rakaat. Payah beli. Kurang. Hak diri duk. Hak boleh buat lah berdiri. Duk. Ha jadi. Tengok tu. Kurang. Ha kita nampak image macam ni tu mesti. Wasamarat. Ha tepat nak situ. Allah mengkurangkan buah. Buah. Ha buah. Buah. Lagu mana buah? Ha, buah he. Kalau buah dia. Tengok, tengok, tengok. Tuhan ujikan buah he. Ada kalanya buah. Buah diria ke apa ke? Ya memang. Tahun ni buah diria kurang ke? Lebih pada tahun lalu. Tahun ni. Kurang dia. Ha, sampai orang dia buat hari tu. Ha, tapi ya, ya, ya kurang pun dia buat hari di rumah. Tak apa. Ya, apa, apa. 5 teh sore. 2 teh. 3 teh. 5 teh. Pelana juga. Mari sore, hei. Orang ada roti lah tu. Tak ada boleh banyak tahun ni. Tak apa lah tu. Tu pun kita makan tak habis dah kulit tak ada makan ni. Haa, dia kurang je tak kurang. Kurang pada tahun lalu. Isteri tadi pasal berdening kan, tahu? Haa, tu dia. Tapi ya royak, golik, golik. Orang ada royak, orang ada mari royak tu. Tak ada sore habuk royak yang boleh. Royak kurang tu. Tak kurang. Ugi banyak tahun nego ugi mek pelaris ye apa ugi banyak ambo tak ada royak hak labo tu dia bo kita tanya je kena tanya bau ye royak hak labo tu pun ye royak tak kena hak labo sikit-sikit bobol lepas gitu bobol ya lepas ya tak jang juga royak ha deh lagu tu lah ye perangai kita lagu tu dah kata Imam Syafi'i gapo dia mati ano murak dengan kurek kurek buah tu ke apa mati ano sebab ke apa sebab anak ni buah hati dia tak apa eh kalau anak kita kita kelik kerja letih-letih eh anak kita gerang khabak tak belakang kita murih tak murih tak itu boleh ah tak murih anak eh anak eh ini anak besar lah anak umur 40 pukah kita anak 2 tahun 3 4 tahun eh dia gerang mari tu kereta kita orang dia cak tak kepala kita tak murih tak tak serenok serenok tu dia ada tapi kalau mak dia kita klik kerja peluh maya gerang atas belakang gitu ha sendai pas tanah mati lah dia tak serupa tu ha sabit anak dia dia buah eh gini mudah itu baca main mudah-mudah anak mati dengan isteri mati mana kita lebih lebih ke apa lebih apa dia panggil eh
Eh, panggil apa? Anak mati dengan isteri mati. Hak mana, hak mana? Hak mana kita lebih? Allah, hadiah. Anak ayah pada. Kalau isteri mati, oh, ayah pada limpah lo. Ada. Ya, macam ada lah. Ada lah. Orang anak yang gitulah. Kita hidup, nak mati. Macam dia. Kita orang lelaki lah, gitu lah. Dia mati dah. Bunyi khabar kata orang betina tak ada. Oh, dua hari dah tak ada. Oh, mu tengok air muka tak cek kata isteri mati dua hari. Dia manis-manis. Cuba anak tak ada. Oh. Ya, super cabut. Super cabut takkan nyawa tu baik. Gup, gitu dah. Anak mati. Tak super. Itu macam mana deh. Tapi bukan semua ke dia dah. Ha, tapi nak ayat katanya anak mati dengan isteri mati dia perasaan eh kita tak super. Tak super. Jadi berasa jadi bahasa belah li anak eh. Belah li anak mati dah. Kalau isteri tu biasa. Ya gini, ya isteri ni ya bukan mahram. Isteri dia panggil apa? Dia panggil halilah. Dia tak serupa dengan anak. Anak ni dia haram siapa kemak dengan kita. Dia kata, adapun isteri kita dengan kita haram tak? Haram apa? Haram apa? Jadi dia halal habis dengan isteri. Halal pun dia ada pun lagi dia. Selama kita tak cerai dia. Dia kita cerai dia hidup halal. Aku cerai mung ha. Ayah apa? Mulut kita ni aku cerai mung satu tolak. Siap ya. Nak jamuh boleh lagi? Mai dai. Nak tidur duduk tak boleh. Nak setubuh. Oh tu kau sangat tak boleh. Allah sani yo halal 10 tahun, 20 tahun dia halal. Bala. Aku tolak mung satu tolak. Bis, cuk. Tak boleh, cuk. Itu dia. Haa, patut. Nak jamuh, tak boleh dah. Allah, tak boleh dah. Kata isteri kita, tu mulut. Aku tolak mung satu tolak. Bunyi mung, gitu lah. Kalau duduk depan, mung. Kalau duduk kat tanah, aku tolak isteriku, minuh. Haa, satu tolak. Jatuh. Harai dah. Dia mari peluk bak kita. Kena tenir dulu. Harai tu. Dia kita tolak dia. Dia suruh. Dia pun. Bawa kita tolak. Ha, tak apa. Sudah dah. Ya apa? Sudah dah. Tak apalah. Nak gelik pun tak ada apa. Sudah dah. Solah kata gitu. Dia putih. Ya oh, mari peluk bak kita. Kena cekih banyak-banyak. Sebab haram dah. Haram. Tak boleh. Dia. Habis rojok lah. Ha, dia suruh pula dah. Oh, haru sungguh. Saat ni suruh juga. Rojok pun ada. Abang ni rojok lah. Mereka tak boleh duduk lagu ni rojok lah. Rojak tuki. Halal. Han peluk tak apa? Loh, cara tu. Pekatum seolah. Saat ni nyerik. Rojak tuki. Tu Arab. Pasal Melayu tu, aku rojokkan di kau. Halal. Han peluk rapat tak apa? Halal dah. Tu je isteri. Ada pun anak? Bukan. Anak dia panggil siapa kemak. Halal tengok. Ah ha, tu dia. Tapi dia panggil apa? Antara pusat lutut. Ambil dia pusat, siapa lutut. Tak boleh. Ya apa? Anak dengan pak, dengan mak tak boleh. Ada pun dengan isteri. Habis kelian badan. Ha, dia. Oh, habis lah. Ha, itulah. Allah uji tu. Allah uji. Ha, dengan kurang buah dengan mati anak kata Imam Syafi'i mati anak ya tapi Tuhan uji kita sabar sebab akhirnya anak kita boleh menolong kita di akhirat. Alhamdulillah cukuplah untuk malam ini dah kata nak pergi semayang banyak tu dah kita pun habis dah dikit memang eh. Kalau gitu dia sabar maka berulihlah ke sekalian orang yang sabar dan berulih kejahatanlah segala orang yang marah didapat nyolah daripada kerugian orang yang tak sabar rugi di akhirat. Ha, dia nyupahlah menyesallah erek bajulah dan tiada diperulih daripada kebajikan sebab marahnya dak pada waktu mati anak hidup murihlah gapolah dak tak ada kebaikan eh. Ha, orang sabar itulah kebaikan.
Oleh itu, hei sekalian saudaraku, kata dia, janganlah berbuat seperti perbuatan orang yang kafir. Lah no, ram-ram tu yang mari bila-bila au teriak, bila-bila teriak, atau ram dia panggil dia hara tu, dulut soyak ke kamu ko soyak baju macam-macam lah. Ha, orang okay, dulu dah tak ada dah, janganlah, kata dia. Dan maksiat, dan dan apabila mati anak, maka ia menapa mukanya. Oh ni orang kafir dulu, masa jahiliah dulu, boleh bila orang mati dah ia kerah mari royak kebaikan mayat, patu pakak teriak au au mengatak dia panggil berbiji sabuk. Ha tu dia buat makan ni jamu, buat minum ni jamu harre. Hak kita dah buat lah ni bukan lagu tu. Orang dah baca gapo lah ni orang mati. Dalam masa 7 hari eh, mak orang dah buat gapo? Kulhu dah kan? Haa, tak kena mengenung yang kulhu dah. Jamu orang baca kulhu Allah boleh tak? Bukan jamu orang mari duduk mengatak tu. Duduk baca kulhu Allah. Tahlih, hadiah kepada mayat. Lepas pula waris warah pun suka nak beri makan. Biar orang duduk berjalan hak tu. Bak lain, hak tak boleh. Haa, dia. Dan mencarikan leher baju. Tekak, ya heret. Cari, bih, kok baju. Ni orang jahiliah. Islam hari, patiru. Tak ada dah. Haa, bila orang mati, sunat beritahu ya. Haa, lepas tu sudah. Lepas pada 3 hari, tak sempat tanya khabar. Orang pergi pari mati ya. Lah no, kat no. Itu mulah je lah, lah mana lagi tu. Haa, kita bakit semula boleh. Pada-pada. Takut jadi timbul perasaan lain pula. Buat tak cara gitulah. Ha, tu dia deh. Ha, cukuplah dulu untuk malam ni dah. tu dia. Ha, cukuplah. Nak pergi semaya pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.